dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW, ketika berjalan nanti di Yaumil Qiyamah, ada orang teriak-teriak megangin pakaiannya Rasul. Ya Rasul, syafi'ni, syafi'ni, tolong saya. Syafi'ni, kasih syafaat saya. Maka Nabi langsung angkat tangan. Pas mau angkat tangan, malaikat datang kepada Rasul. Wahai Rasul, jangan didoain. Kenapa? Itu orang bermusuhan sama bulan Ramadan. Dia musuhnya Ramadan. Maka Nabi angkat tangan. Di balik tangannya, Allahumma inni bari'un, saya lepas tangan tanggung jawab dari orang yang khasamahu Ramadan, yang dimusuhin nama Ramadan. Kenapa dia bisa bermusuh dengan Ramadan? Karena dia di bulan Ramadan, kata malaikat, bermaksiat kepada Allah. Dia tidak berpuasa di bulan itu.